Oke, ciri hati yang bersyukur. Nah, ciri hati yang benar-benar bersyukur itu seperti apa? Nah, ini orang yang bersyukur itu hatinya pasti lapang dan bahagia atau senang, ridho dengan semua ketetapan Allah. Dan dia sudah selesai dengan urusannya dengan hari itu. Artinya, tidak ada yang kurang dari apa yang udah dia jalanin. Gak ada yang kurang dari apa yang udah diberikan sama Allah atau apa yang udah dia dapatkan, dan dia selalu merasa berkecukupan, cukup atas pemberian Allah. Jadi orang yang bersyukur itu tidak dia punya banyak cita-cita juga gitu, impian juga, tapi dia memandang bahwa impiannya itu bukan sesuatu yang membuat dia apa ya, udah kekurangan. Tapi itu hanya permintaan dia kepada Allah sebagai bentuk kehambaan dia sebenarnya gitu. Jadi bukan sebagai bentuk kekurangan gitu, apa impian-impian dan keinginan-keinginan yang belum dia capai. Tapi sebagai bentuk kehambaan dia kepada Allah. Tapi dalam kehidupan dia sudah merasa cukup, sudah merasa selesai, nggak ada problema, tidak ada yang kurang dari apapun yang sudah diberikan Allah pada saat itu. Dia cukup dan qanaah. Dan tentunya hatinya selalu ridho, dan kalau orang ridho pasti hatinya bahagia, senang ya, lapang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.